Bila saya akan coba mereview, ini saya berada di Honda Arista di mana ya. Ini mobil Honda. Kita lihat tuh. Tahun ini. Mbak Inka, ini harganya berapa? Halo. Berapa harganya Accord? Accord berapa harganya? Ya, ini harganya 770 juta ya. Kita lihat di dalamnya ya. Lihat tuh. Kemudian ada sunroof. Ya, 770 juta pemirsa. Siapa yang ini mobil betul-betul mobilnya Sultan ya. Kalau Anda tertarik ya, Accord ya, warna hitam. Kalau Anda punya mobil ini mobil Sultan betul ya. Cantik banget, mobil mewah ini, mobil mewah. Ini velgnya bagus, velgnya luar biasa. Nah, ini Honda City ya, Honda City hatchback. Ini kalau salah harga 200. Brio apa namanya? Oh, Brio Urban ya. Urban 237 juta pemirsa. Kalau Anda tertarik, nah ini dalamnya. Ini di Haji Mena. Saya ngambil mobil BRP saya di Haji Mena juga, pemirsa. Oh, Urban RS ini Brio. Ya, emblemnya Banit ya. Ini saya sekedar mereview saja, ini biar bisa tertarik untuk membeli mobil Honda ya. Ya, nah ini ada mobil bagus, ini HRV berbeda sama pendahulunya. Nah ini kalau HRV berapa? Tiga. Ini 500. 500 16 15 ya. Ini kalau yang saya tanya sama marketingnya, ini HRV yang tertinggi 315 ya. Wih, canggih ya. Oh, sunroof ya. Pintunya di atas ya.
lihat. Nah, ini dia, tutup dia. Kalian, nah ini dia. Nah, ini mobil BRP yang baru tahun 2022. Kebetulan saya membeli BRP sebelumnya 2021. Saya punya BRP warna hitam. 2 Desember saya mengambilnya. Memang bentuknya sudah berbeda ya. Berbeda. Tapi kalau saya pribadi mah ya tertarik dengan mobil saya sendiri ya. Wajar ya, nah ini dalamnya. Harga juga, harga BRP 363. Taruh punya saya kemarin 325 juta. Ini ada masalah, ada diskon 30 juta ya. Seterusnya makanya soft start ya, soft touch ya. Tuh, bagus, manis, cakep, indah. Nah ini lihat smart key ya, kalau kita mau ngunci dari sini pintu langsung bersama pintu sebelah kiri penumpang ada smart key nya kalau biar lama ya beres hanya di kanan kita lihat ya. Ini double glamour ya, 3 kursi ya. Halo, ini 600 berapa ini? 653, ini yang tertinggi ya. Coba kita lihat kalau salah pullback door. Oh enggak, gak bisa. Bagus, mobilnya smart. Ini sanduknya ya. Ya, ini mobil-mobil ini membuat kita tertarik memilikinya. Jadi barang siapa yang ingin memiliki belum mampu ya kerja keras, berdoa dan kerja keras di belakang. Oke, Mbak. Sampai saya syuting biar oke. Nama Mbak siapa? Perkenalkan apa? Siapa namanya Mbak? Rindi. Rindi ini sebagai marketing di Honda. Sudah berapa tahun Mbak? Iya. Oke. Bagaimana? Saya termasuk salah satu konsumen yang membeli Honda di sini ya. Saya pribadi puas. Bagaimana Mbak? Dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya kayak ada sekarang mobil Wuling. Harganya murah meriah Mbak, tapi fiturnya canggih. Bagaimana kalau orang minta pendapat sama Mbak, lebih baik Honda atau Wuling nih? Honda dong, karena kita sudah terbukti. Terbukti apanya nih Mbak? Terbukti 7 keunggulannya Pak, dari segi tenaga, fasilitas keamanan, after sale, pernah jual juga bagus ya. Baik, saya rasa cukup pemirsa di Indonesia ini dimasukin di YouTube. Ini namanya Inka. Saya kebetulan ngambil mobil BRP 2 Desember 2021 melalui Mbak Inka yang cantik jelita. Ini Mbak Inka ini kalau nggak salah usianya baru 21 tahun ya. Oke, ya saya rasa terima kasih para pemirsa di Indonesia, khususnya di Lampung, kalau ingin ngambil mobil. Saya arahkan ke Haji Menak saja ini, karena marketing ini baik sama Cindy ya, Rindi ini, insya Allah Anda dilayani dengan secara baik-baik, pokoknya tidak akan kecewa mengambil mobil di Honda Arista Raja Basa Haji Menak ya. Ya, terima kasih itu saja. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.